Selamat datang ke pesawat Ramadan Air menuju ke Aidilfitri. Sesuai dengan peraturan Al-Quran, kami ingin menyampaikan informasi penting untuk semua penumpang. Kita akan terbang dalam jangka masa 30 hari di atas permukaan dahaga dan kelaparan. Sila pakai tali pinggang puasa, tegakkan sandaran solat, tutupkan meja dosa di depan anda dan buka penutup tingkap dengan amal dan takwa. Pesawat ini mempunyai 3 pintu kecemasan. Pintu pahala ada di depan anda, pintu keampunan ada di tengah dan pintu kebajikan ada di belakang anda. Di atas sebab-sebab keselamatan, diharap anda tidak mengaktifkan segala jenis hubungan propaganda dan segala rasa iri hati di dalamnya. Penerbangan ini dilarang asap perselisihan. Selamat menikmati penerbangan anda. Kami mengucapkan mohon maaf zahir dan batin. Apakah perkara yang membatalkan puasa? Cara dasarnya, di siang hari makan, minum atau jangan. Yang ketiganya, hubungan suami isteri, jangan. Yang keempatnya, sengaja mengeluarkan air mani dengan nafsu, dengan sengaja, batal. Ataupun yang kelimanya, datangnya haid, batal, tak boleh berpuasa. Datangnya nifas, semua itu batal, insyaAllah. Dan yang ketujuhnya, walaupun apabila yang murtad daripada agama, maka batal. Itulah benda-benda asas tentang perkara yang membatalkan puasa. Baik. Ada beberapa persoalan tentang hal ini. Contoh, Dr. Daniel, bolehkah kita masukkan alat ke dalam rongga? Adakah itu membatalkan puasa? Tadi ketika saya sebut perkara yang membatalkan puasa, jika tuan-tuan perempuan perasan, saya tak sebut memasukkan sesuatu dalam rongga. Dalam kitab-kitab memang itu popular, memasukkan sesuatu dalam rongga. Mengapa tak saya sebutkan? Sebab itu ada perbincangan ulama. Sebab sebagian ulama mengatakan, contoh Dr. Yusuf Al-Bawi dalam fatwa Mu'ashirah, beliau mengatakan Nas tak sebut masukkan sesuatu ke dalam rongga batal puasa. Tak ada Nas. Cuma Nas ada sebut yang membatalkan puasa ialah makan minum dengan sengaja, jima suami isteri. Ya, semua itu ada berkaitan dengan rongga, betul. Makan minum memang rongga, tapi Nabi tak sebut rongga secara khusus. Dan Nabi sebut makan minum, jima. Bukan sebutannya itu rongga secara khusus. Sebab itu ulama mengatakan jika sesuatu memasuki rongga dan dia bukan berkaitan dengan nafsu, seks, dia bukan berkaitan dengan makan minum, maka tak batal puasa. Tak batal puasa. Batal puasa jika yang memasuki rongga itu berkaitan dengan nafsu dan syahwat. Itulah. Demi melayan nafsu dan syahwat, maka menggunakan sesuatu yang memasuki rongga itu membatalkan puasa. Ya. Tapi secara umumnya tidak. Tidak. Contoh ialah katakanlah seorang itu dia korek telinga. Ini saja ada benda dalam telinga tapi masuk rongga, tak batal. Ada keperluan tapi masuk rongga siang hari, tak batal. Sebab ia bukan bab nafsu syahwat, ia bukan suatu yang mengenyangkan. Nah, rongga ini berkaitan dengan nafsu syahwat, nak puaskan nafsu syahwat, mengenyangkan, itu batal. Ini tak mengenyangkan. Tak ada kita korek telinga sikit, alhamdulillah kenyang, tak ada. Maka dia tak membatalkan, kata Profesor Dr. Yusuf Al-Tawi. Maka justru jika pergi jumpa doktor di siang hari, dia masukkan alat dalam rongga, tak batal. Contoh, telinga kita menanam, maka dia masukkan alat nama otoskop. Otoskop, dia nak teropong, nak tengok. Contoh nak tengok kegendang telinga kita berlubang ataupun tidak. Kegendang telinga ada memori, dia nak teropong. Nak teropong, tengok dari luar dengan mata kasar, guna lampu suluh pun tak nampak. Kena pakai satu alat, dia kena skop. Maka untuk guna skop, skop itu dia kena masuk dalam rongga. Masuk dalam rongga, pasang lampu, berlubang. Ini ubatnya. Tiba-tiba waktu Ramadan, pergi jumpa doktor tu, kata non-muslim. Dia buat periksaan biasa,
kita duduk petang fikah. Masuk-masuk. Doktor, you masuk apa? Otoskop. Tahan terima tak? Tahan terima. Oh, kena buka puasa. Sebab masuk rongga. Bagi Allah maka ni kena. Itu yang kita kena faham tu. Nabi tak pernah sabda dia nak masuk demikian. Tak patah. Tak patah. Maaf bagi wanita, ibu mengandung. Doktor kena cek. Dia dikenal bersalin dah ni. Tapi ibu tu nak menjaga berpuasa. Sayanglah, I nak berboleh. I jaga baby ni dah tak ada berpuasa. Sono, nak ambil berkat Ramadan. Tiba-tiba ada sakit, jumpa doktor. Doktor buat pemeriksaan di bawah. Memasuki rongga. Memasuki rongga. Tak patah. Tak patah. Sebab dia tak ada perkaitan dengan khimar, tak ada perkaitan dengan makan, minum yang mengenyangkan. Tak patah. Itu yang tak saya fahamkan. Tapi saya nak cerita ke ini sebab tuan-tuan perempuan minta terbuka. Tapi kalau tuan-tuan perempuan berguru di surah masjid yang mengatakan apa-apa yang memasuki rongga maka ia membatalkan puasa, tuan-tuan perempuan berpegang dengannya, yakin dengannya, tak ada masalah. Peganglah ia, insyaAllah. Silakan. Silakan, jangan berkali. Tuan-tuan janji yang betul-betul confirm hari ini wahabi. Ustaz kami kat surau baca kitab, dia tunjuk kitab. Oh, dia pegang kitab, dia baca. Macam doktor baca, dia pun baca. Rongga, korek hidung, rongga. Kenapa? Sampai setengah ustaz tu dihajar sama titik. Oh, you kena buah hasil. Jaga. Jika buah hasil itu buah hasil external pass, pelembung di luar, minta maaf, dia keluar. Keluar di siang hari. When you masukkan semula buah hasil itu, dia masuk rongga, Allahumma barik lana batal puasa. Punya susah dari hidup kita. Padahal masuk itu memang natural. Nak buat kerja, nak duduk tak boleh. Kalau dengan buah hasil dia keluar, dia masukkan, masuk dalam, maaf, lubang dubur, masuk rongga lah supaya boleh buat kerja. Tapi sebab isu rongga tak boleh. Nampak masuk bila? Lepas maghrib aku tolak masuk, minta maaf. Ya Rabbi, bala 14 jam. Tak praktikal kan? Sebab itu penting kita faham dari nas. Kita faham dari nas bagaimana Nabi ajar kita. Tapi kalau tuan-tuan perempuan yakin bahawa rongga ini macam yang diajar, jangan berkali, silakan. Silakan. Cuma saya nak bagi tahu ada pendapat lain. Yang semuanya ahli sunnah wal jamaah tak terkeluar dari itu. Semua masih merujuk kepada nas. Jika orang menghisap rokok, batal. Itu memang nafsu syahwat punya kerja. Tiada maaf bagimu. Itu clear, kan? InsyaAllah. Okey. Masukkan alat ke dalam rongga untuk pemeriksaan kesihatan. Syekh Atiyah Sattar, mantan pengerusi dan puasa fatwa Al-Azhar, mengatakan puasa pesakit tidak batal jika memasukkan sesuatu demi pemeriksaan ke dalam rongga kerana dia bukan sesuatu yang mengenyangkan. Itu fatwa. Pendapat yang sama diutarakan oleh Dr. Muhammad Uqlah dalam kitab Ahkam As-Siyam. Namun andai kata seseorang wanita atau lelaki memasukkan sesuatu ke dalam dubur atau kemaluannya dengan tujuan merangsang nafsu syahwat, itu lain, maka perbuatan itu membatalkan puasa. Faham? Nampak? InsyaAllah. Apa hukumnya perempuan menggunakan pil elak haid? Mengikut mantan pengerusi Majlis Syariah UK Syekh Said Mutawalli Ad-Dash mengatakan kebanyakan ulama berpendapat wanita menggunakan pil elak haid adalah diharuskan jika bertujuan untuk berpuasa dan melaksanakan ibadah di musim Ramadan. Dalam kitab Fatwa Mu'asirat, Dr. Yusuf Qardawi mengatakan, secara peribadi saya lebih suka jika persoalan ini dikembalikan menurut fitrah, iaitu tanpa penggunaan ubat. Namun jika terdapat ubat yang boleh digunakan untuk wanita untuk menangguhkan kedatangan haidnya, ia boleh dilakukan. Namun dengan satu syarat, hendaklah mereka yakin yang tablet ubat itu tidak mendatangkan mudarat.